Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Habis nonton pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia. Hari ini nggak bisa ke GBK, gagal berangkat, gagal nribun, sangat menyedihkan. Terus berusaha memantau lewat media. Pertandingan yang gimana ya ngomongnya? Pertandingan yang masing-masing mungkin bisa memberi opini atau penilaian ya. Ini bukan karena hanya komen atau gimana gitu. Ini saling sharing antar kita, antar supporter, antar penggemar sepak bola di negeri ini gitu loh. Pendukung Timnas Garuda dengan skor 2-3 di kandang sendiri dengan support dari supporter yang luar biasa yang tidak bisa nribun langsung ke GBK saja seperti ini rasanya menggemaskan. Aku nggak ngebayangin gimana yang datang langsung ke GBK dari seluruh penjuru Indonesia mungkin ya. Karena tadi ada teman Pekalongan, ada teman Medan, teman Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga banyak yang berangkat. Kali ini lebih anu saja ya, kali ini lebih gimana ya, sampean semua, kalian semua berkomentar apapun, beropini apapun tentang pertandingan. Lemas kita semua, sangat paham ya dengan ekspektasi atau harapan untuk Timnas Garuda bermain di negeri sendiri gitu. Atau mungkin karena jadwal kompetisi yang sangat padat terus jadwal pertandingan internasional nyelip gitu gimana, atau mungkin kelelahan, faktor kelelahan atau faktor apa ya, bebas terserah sampean semua komen gimana. Aku juga pengen ngerti, aku nggak mau sok tahu karena aku juga nggak punya kompetensi dalam teknikal yang kayak gitu-gitu. Terus kipernya gimana, backnya gimana, terus faktor stamina gimana. Kalau ngomong tentang stamina, postur tubuh juga sama, terus dengan lawan, terus cuaca sama juga, hampir sama lah. Cuman yang bikin agak keteteran itu apa gitu, sampai berak komen di bawah. Terus aku pengen ngerti isi hati, ungkapan isi hati kita semuanya tentang pertandingan malam hari ini, Timnas Garuda Indonesia melawan Malaysia dengan skor 2-3. Tapi bagaimanapun juga, entah kekecewaan, kesedihan, atau makian yang keluar dalam tanda kutip kepada Timnas itu tak lebih dari harapan atau dukungan untuk bisa meraih yang terbaik dan lebih bersemangat untuk Timnas demi negara kita Indonesia. Tidak mau ngobrol tentang sewor-sewor yang terjadi, tapi lebih ke introspeksi tim kita semua, tim kebanggaan kita ini, Timnas Garuda. Yaudah, salam untuk semua, sehat selalu semua saudaraku, sedulurku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita?
siapa dia?